السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسريناللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء والشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمينونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم فأنزل عليهمالذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صداللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينAlhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang bahagia ini. Insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada hidupan Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala.Jadi setelah daripada kita ambil satu halakah maridah lah tentang hidup dia tu, dia nama gapo dan dia tadi itu mari daripada taliyah mana, belajar macam mana. InsyaAllah malam ni kita nak sambung lagi pengajian hak kita nak kecek ni lah. Biiznillahi ta'ala.Jadi buat kesimpulan pada minggu telah lepas, kita dapati dengan cara bukti dan alasan, kata Imam Abi Hasan Al-Asy'ari ini, dia salah seorang daripada ulama yang berketurunan Abi Musa Al-Asy'ari.Maka tak ada jadi berat gapo di kalangan alim ulama kita, dia royak kita apa boleh terima dengan cara molek. Cuma ada seorang daripada ulama juga. Ini nak royak kata ulama sama ulama pun ya adalah perselisihan khususiat di antara dia dengan seorang hak alim juga, ya bahasa dia.Tak jadi kepelekkan gapo lah. Sebab tu kita duk ngaji sekarang lah ni cara kita nak khilah. Nah, pendapat nak buat jadi sah tu tak boleh nak jadi semata dah. Cuma kita nak satu di atas khilah tu macam mana.
Nak satu juga tapi satu di atas khilaf. Maka ya apabila kita nak ngaji umpama ni, ni ya pecah depan kita ni manusia, ya depan kita ya ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama iaitu orang yang duduk di atas jalan ni ataupun orang panggil kata manhaj Nabi, jalan ni Nabi ataupun jalan ni Muhammadi. Jalan ni Muhammadi makna kata jalan ni dia tu turut Nabi. So lagi ada satu kumpulan ni ramai. Orang panggil jalan ni ajdadi. Jalan ni tok nenek moyang. Itu dia. Jadi golik ke di antara dua kumpulan ni sama-sama orang Islam belaka, kita tak ada kena dek kecek banyaklah situ tu. Jadi nak wih kita pergi kata ajaran hak Muhammadi ni orang apabila duduk di atas ajaran tu golik ke orang bersakafah. Mana kata orang ada ilmu pengetahuan yang luas. Dan dada dia terlapang, terbuka dan dia mengaji terima akan alasan. Yang ngaji tak ada gapo, asal kawi alasan dia ya terima. Itu ambo sebut tiga perkara, banyak lagi kalau kita nak sebut. Ada satu kumpulan, selagi orang panggil kata Islam ajdadi. Islam tok nenek moyang. Sakafah dia tak ada. Ilmu pengetahuan sekelilingi dia tak ada. Hati dia tertutup. Seolah kata sepik dada. Orang sepik lah. Kamar dia, dia ngaji tak terima alasan. Hak dia nak terima, asalkah dia biasa dengar daripada tok nenek moyang dia macam mana, dia nak terima hak tu. Dia tak say terima hak lain. Jadi bezalah di antara dua cara mikir di hadapan kita ni. Apabila kita sebagai orang ngaji, orang belajar, ya kita nak turun dalam media dakwah, ya ada dua tu. Tak ada hak lain. Ada orang Islam ngaji terima alasan. Ada orang Islam tak terima alasan nak turut tok nenek. Ya dua ni. Tak ada tiga. Kalau gitu, dalam Islam kita ni, kita nak terima gapo-gapo, biarkan kita terima dengan alasan. Hak tu hak Islam kita. Bukan terima ajaran tok nenek moyang. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Kita telah mengaji, kata Abu Hasan Al-Ash'ari, dia daripada keturunan Abi Musa Al-Ash'ari. Kenanya Abu Abdullah ibn Qais. Abi Musa Al-Ash'ari. Apabila gitu, orang jadi ulama juga, nama Abu Ali, gelar dia Abu Ali Al-Ahwazi. Nama penuh dia Hasan bin Ali bin Ibrahim. Ahli qira'ah, ahli hadis. Hebat tak? Dan dialah tok guru qira'ah hak jadi kemocak dok negeri Syam. Dok dalam negeri Syam. Siapakah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sifatkan dia dengan imam. Dengan alamah orang mempunyai ilmu yang banyak. Dia beranak pada tahun 330 ni. Mati pada tahun 440 ni. 440 ni. Dialah royak kata dengan molek ni sebagai ilmu pengetahuan lah. Apabila kita ngajar lagu ni, orang hak turut jalan ni Muhammadi ni. Orang yang ada ilmu pengetahuan ni, ia terima alasan. Ada pohon tok nenek ni, ajaran tok nenek dengar dulu. Mula nak maki lalu, ajaran tok nenek ni apa ayah? Ayah, kita nak royak gapo ni, ia seumpama kata ia tutup, katuk. Tak buka langsung dah. Sebab ia nak dengar ajaran hak tok nenek dia. Kalau tok nenek ia lagu mana, kalau kita royak hak tu ia sanggup, ia sanyum kata hak tu orang lain. Walaupun tak ada gapo sekara apa Quran apa tak tahu ke mana hadis tak tahu ke mana, asalkan royak tok nenek dia. Ha tu aling, orang aling tu. Nampak tu tak? Ha royak kata malam Jumaat tok nenek moyang kelik di rumah, nak taruh air, taruh nasi. Ha ni alamah.
Orang alim sah. Ha? Ini ajaran tok nenek. Lepas tu ajaran tok nenek. So lagi ni kalau ngaji pun dia nak ngaji hak tok nenek ngaji. Dia tak terima hak lain. Kalau dia pergi ke mana, dia bawa ajaran tok nenek dia tu. Bawa kilik hak tu. Bawa ajaran kitab hak tok nenek dia mengaji. Hak tu ya, dia tak terima hak lain. Nampak tu tak? Itu apa panggil ajar. Ajaran manhaju al-ajdadi, orang panggil. Al-aba wal-ajdad. Tok nenek, orang panggil. Pasal kita panggil tok nenek, berharap tok nenek. Hanah. Ada pun ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Ia bukan lagu tu. Hanah tu tak? Ia bukan lagu tu. Jadi, ia mari kata. Ini ilmu. Mari kata, dak. Abu Hasan Asy'ari ni bukan. Daripada keturunnya Abi Musa al-Ash'ari. Itu dia. Cuma nak nafi gapo-gapo, pasti kita nafi dengan ilmu. Jangan kita doyak tak demo ni, bukan bakar molek ni. Jangan. Sebab apa? Sebab tu, sebab ni. Sebab tu, wari sebab. Wari alasan, bukti jadi molek. Jangan kita kata, demo ni dak. Dak lagu mana? Tak usah tanya. Bukan dia lagu tu. Nampak tu tak? Jadi dia kata gini. Dia kata dalam kitab tu. Dalam kitab Mithal Ibni Abi Bishr. Dia kata lah. Dia kata kan tu. Pada halaman 185. Hamba ada tangan kita ni lah. Dia kata termasuk daripada benda hak pelik sangat. Dia kata. Hak tak ada dikenal di negeri Basrah. Malaika Abi Bishr. Abi Bishr ni iaitu kena kepada Ibni Abi Bishr, iaitu kena pada Abi Hasan al-Ash'ari lah. Ya orang dulu ni ya sebut pandai ya tak ya sifat kan. Ya sifat. Kalau duk dekat dengan api ya berasalah kata panah dah. Duk dekat api ya berasalah kata panah. Malaikat fuq Jabariyah api dengan air batu hak tulah tu tak ada roh lah tu. Dan kumpul lah dia. Puak-puak duk royak kata Abu Hasan Asy'ari ni orang daripada bakar molek gitu dan sebagainya. Dia kata bukan. Nenek dia tu. Tok dia tu. Abi Bishr. Ya tu. Tok Abu Hasan Al-Asy'ari lah. Asal usuk orang Yahudi dia kata. Dia sedak dia tuduh gitulah. Asal usuk orang Yahudi. Dia tadi itu memeluk agama Islam di atas seorang lelaki yang nisbah diri kepada kumpulan Al-Ash'ariyin. Kumpulan Al-Ash'ariyin ni Fuad Yamir. Asal dia duduk di Nuh, duduk di Basrah. Cuma dia pergi buat apa nama duduk tapak di negeri Yamir. Maka sebab itulah dinisbahkan Abu Hasan Al-Ash'ari itu kepada Al-Ash'ari. Kepada Ash'ari. Sebenarnya Fuad Nuh, Fuad Yahudi Nuh. Dia kata gitu. Sakit lah dia kalau kita kira. Moga tu yang mati dah. Kalau dia kata ni Abu Hasan Asy'ari meninggal dunia. Dah mati dah. Pasal dia lah nak lawan, nak bergocoh dengan mayat. Tak kemain kata. Nampak tu dah. Tapi tak apa juga kalau kita nak kata. Kalau kita kata dengan alasan okey lah. Lalu Ibnu As-Sakir. Kenal kan Ibnu As-Sakir? Salah seorang daripada ulama yang duduk di dalam jalan ni Asy'ari ni. Naik jawab di dalam kitab Tabyin Kazibil Muftari. Kata gapo? Kata apa yang dikatakan oleh Ibnu Ahwazi tadi itu semata-mata tuduhan. Bukannya apa yang sebagai bukannya seperti apa yang Ahwazi itu kata terhadap Abi Hasan Al-Asy'ari. Pas kita pun nampak dengan apa yang dikata banyak kali kita tabyin kazi bawa alasan mari. Cuma kita ni kalau kita baca dengan cara detail, cara laik itu terkadang dia ada juga perkara-perkara yang kita kena wi peringatan. Dia seolah kata naknya royak cerita Abu Hasan Asy'ari sapakah membawa kepada akak lebih daripada had sehingga bawa mimpi-mimpi mari juga. Ada juga penyakit mimpi-mimpi ni ya bukan baru, ya lama mari dah. Mimpi-mimpi.
Sebab tu ulama yang kata kalau masalah mimpi-mimpi ni orang panggil kata bukan masalah ilmiah. Kalau bahasa kita agak panggil kuam cua suantua. Kepercayaan peribadi. Nak buat ilmu, nak buat ilmiah, nak buat jadi gitu belakang seluruh, tak boleh. Ya tak serupa tu. Mana kata masalah kita orang ngaji pesing jalan ni Muhammadi ni, bukan pesing tok nenek ni. Lagu mana? Ya ni kita nak terima ilmu, terima dengan alasan. Bukan terima dengan mimpi-mimpi mengigam-ngigam tu, bukan. Kalau mengigam mimpi ni, hak ni ni khusus bagi mana? Khusus bagi orang yang tertentu. Sebab tu kalau dalam bahasa Sia kata, ingat cairi cerana yang naikkan rapcum, dia kata. Beringat kita guna akal fikiran kita, otak kita, kita tilik molek. Hak ya rakyat tu kita boleh terima atau tak boleh terima. Mana kata masalah khususiat. Masalah khususiat yang boleh kita nak caya ataupun tak, tak caya itu. Itu. Ada pun masalah ilmiah, ya? Lain. Misal kata, mana nak akad misal. Pada tahun ni, 2024 ni deh, berlaku banjir di 3 wilayah. Tapi tempat yang kena besar sekali, kita kata tempat bala dan sebagainya. Kecil itu ilmiah lah tu. Ha, ilmiah. Sebab ia berlaku sungguh, orang kita tengok dengan mata kepala, ada orang pertolongan, go ni, ha, tu kita kecil dengan ilmiah. Semua orang kena terima sebab ia kecil dengan ilmu. Ada pun dia meduk rakyat. Ada seorang yang doyak berita. Doyak berita, hak orang tadi nak buat kaji tak boleh. Yang mimpi saja. Ha, ni untuk diri dia. Dan orang yang secuk tu, ikut dia lah. Ha, pasal kumpulan tu, lah gila. Ha, nampak tu tak? Ha, ni nak kita faham. Habis itu. Jadi, masalahnya, kita wipahir di sini kata, masalah orang yang kata terhadap Abu Hasan Ash'ari tentang bakar dia adalah bukan dengan alasan. Malam ni kita nak tengok pula satu lagi insya-Allah, iaitu kunyah dia dan lakab dia. Kunyah dia dan lakab dia. Kunyah ni kalau kita nak wipahe kunyah, masa kita gelaran belaka, lakab pun gelaran. Ngeh ke? Cuma kunyah ni kita wipahe kalau dalam bahasa Arab orang panggil yang mula dengan Abu Abi itulah. Nah, kalau Abu, ikutlah Abu Gafu apa kata lagi. Kalau mula dengan Abu, apa panggil kunyah, yukna, kunyah. Lakab, makna kata, kalau bahasa tempat kita, makna panggil reha akhir. Bakar lah kalau kita kecek. Tu makna itu. Digelarkan dia dengan Abi Al-Hasan. Digelarkan dengan Abi Hasan. Dan dilakabkan dia dengan Al-Ash'ari. Ha, dengan Al-Ash'ari. Kama dia, Ash'ari ni bahasa kita mana apa? Ash'ar. Ash'ar, mana bulu. Mana berbulu. Ada ke orang kita tubuh bulu dah ke? Ada orang pasal tu tak kita bayar? Ha, ada lah orang pasal tu. Tengok bulu belakang depan, bulu belakang. Ada tak ada bulu langsung pun ada. Ia tak serupa orang kita ni. Jadi ulama duk khilaf wakpo. Jadi dilakabkan dia dengan Ash'ari. Wakpo. Itu kalau bahasa kita. Abu Hasan. Kalau bahasa kita ni nampak tak jangok mana lah. Mana kata Abu Hasan orang bulu. Soalah gitu. Nak kecek bahasa kita wipahir ya tu. Cuma khilaf ulama. Sebab gapo dinamakan Ash'ari ni tubik pada dua pendapat. Lebih pada dua pendapat. Pendapat mula-mula kita dengan molek. Ini ilmu lah ni. Ilmu lah dah. Kita kecek. Kecek ilmu ni kecek pasal mana? Kecek ada tempat ambil. Kata kita ambil mana kau ni? Ya ilmu kita ni ya duduk lah kita. Ya bukan ilmu tadi tu duduk dalam mimpi. Ataupun Nabi Meroyak. Misal kata. Kita ngabesin semalam lagi di Fatani. Kelik mari daripada petani ke jalan. Orang pun tunjuk kata, ha, di situ tu Nabi duk ada tu. Misal kata, di situ tu Nabi duk ada tu. Nabi Muhammad pun ada, Nabi Khaidir pun ada. Ha, nampak tak tu? Lepas tu,
Orang royak lagu tu, kita nak percaya atau saya percaya apa boleh berlaku. Cuma kita mikir dengan akal fikiran kita. Baya. Kalulah Nabi tu ada, orang ramai tak? Orang ramai dah. Ha? Pakal lulik malai, cerah ke gelap? Pasti kena cerah, kena buah lampu, buah pelita. Ni nampak duduk dia, senyap, tak ada orang. Ada apa orang gitu ya. Kita percaya tak Nabi ada. Ha, ni nak ayat kata logik akal. Akal kena kira lagu tu, bukan kita duduk kira ikut dia gitu. Nampak tak tu? Ha, tu cara dia. Jadi pendapat mula-mula, kan lagu mana? Ya ayat kata, ayat kata Abu Hasan Ash'ari ni, ia beranak oleh ibu dia dalam keadaan bulu penuh di tubuh. Ada orang ahli sejarah ni royak. Ahli sejarah ni ilmu mana ayat sikit saat ni. Ilmu kita ni ia duduk dalam kitab. Duduk dalam kitab, hak ulama kita tulis mari. Apa kena duduk dalam kitab? Sebab ilmu Islam ni ia pasti nakal mari. Nakal-nakal ni makna kata pindah. Ambil daripada Nabi, pindah sampai kita. Orang panggil hadis biasa tu. Sejarah berlaku masa dulu pindah apa panggil sejarah. Nampak tu tak? Peristiwa gapo? Peristiwa ni mana hidkan gapo? Kalau sesia panggil hidkan. Benda hak berlaku juga ha. Berlaku orang pakat pindah buah dalam kitab maka jadilah apa nama? Jadilah sebagai kitab rujuk ke. Ha nak sebagai rujuk ke. Kitab rujuk ke ni mana-mana kitab rujuk ke. Kalau bahasa Sia panggil nang seang ing. Tepat kita sanda. Kita kecek gini kita sanda mano? Kita kata gini kita apa ambil ilmu dano? Yang ngaji ilmu pasal tu. Sebab tu ia belaga dengan ajaran Tok Nenek. Ajaran Tok Nenek kita percaya bulat. Percaya bulat lagu mana? Tak ada sanare kita percaya gitu. Tapi kalau ajaran Tok Nenek ni kita nak tolak semua ke? Ada. Nampak? Kita tak tolak semua. Kita tolak masalah ilmiah. Masalah ilmu. Ha, tu. Kalau lah orang kita duk royak kata, masa dulu ada burung kaki tiga. Tok Nenek kita royak. Umuh mana kalau burung mari jak di perabung kaki tiga, umuh tu nak jadi kaya. Kita pun nak bawa kilah. Kilah di dalam pegangnya kita. Lepas tu kita apabila ngaji mari, jenis burung kita boleh buat kaji tak? Boleh buat kaji. Orang dalam ulama pesan nak kaji bab burung tu bukan sore. Ya kaji. Baca semua kitab sakut bab dengan burung. Ada ke tak burung jenis mana-mana kata kaki tiga? Jawabnya tak ada. Ha? Jawabnya tak? Tak ada. Maka kita tinggal ajaran Tok Nenek, pergi pakar ajaran ilmiah. Itu panggil Wahabi tu. Nampak tak? Itu panggil ajaran Wahabiyah. Panggil. Orang ajaran Tok Nenek ni dia tuduh kepada orang tukar daripada fikiran hak kita pegang dengan tidak ada alasan kepada fikir ada alasan. Ini Wahabi. Zaman kita lah. Zaman Wahabi yang lama mari dah. Zaman Abu Ali Jubai ni lagi. Nama Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi juga. Hei lagi masalah. Nampak tak? Jadi setiap-tiap orang yang percaya mengikut alasan kena Wahabi belakang di dahi. Maka tak ada jadi pelik lah benda lagu tu. Hei lagi tu. Sebab ajaran Wahabi ni lah mana nak percaya pasti nak percaya dengan alasan. Hak ni hak Wahabi. Hak percaya tak ada alasan ni ajaran Tok Nenek kata. Apa kita nak hak mana? Kita pilih ambil ya. Pilih ambil. Nampak tu tak? Jadi ada satu kitab yang ulama kita bawa datang di sini iaitu nama kitab Wafiyatul A'yan. Wafiyatul A'yan makna kata mati orang-orang kedebeh. Orang-orang ada jaksa dalam agama apabila mati, ulama tanda taruh. Kata dia tu berjaksa gapo kata dalam agama Islam. Biar karya kitab tu, ia kena ada tuwe. Kitab kena ada tuwe. Tuwe pun kena ada sungguh. Orang korong mana, orang kok mana, ngaji dengan pia, tok guru dia pia. Ia kena tahu belakang. Nak pergi mengigam-ngigam agama kita tak boleh. Ajaran tu bukan ajaran hak kena tu. Ajaran Tok Nenek dia panggil. Kalau dah masa dulu, masa Nabi, ajaran Tok Nenek ni ajaran pia, tahu tak? Tahu ajaran pia?
Oh, orang panggil apa ajaran tu? Orang panggil apa? Ajaran jahiliyah. Itu tak ajaran jahiliyah. Ajaran jahiliyah, ni ajaran ni. Bal qalu. Hah, kata ana. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Apabila panggil pada ajaran Allah Taala dan Rasul, dia kata cukup-cukup. Hah, ajaran tok nenek moyang kami. Hak tu hero ya ada dalam Quran ni. Nak percaya ke Quran tak? Nah, tak percaya, jadi ajaran tok nenek. Kalau percaya jadi Wahabi, nak pilih hak mana? Eh? Kalau percaya hak tu hero ya jadi Wahabi. Kalau tak percaya hak tu hero ya, ajaran tok nenek nak pilih hak mana? Pilih hak Wahabi. Pilih hak jadi Wahabi dah. Tak apalah tu. Buat apa kena rakyat gini? Sebab orang kita tak faham. Kalau tak sebut gini tak faham baik ya. Ya tak faham. Nyanyi agak orang awal 80% lagi tak faham. Ada kena usik dia orang ni ajar tok nenek ni. Allah, nyanyi. Sebab tu kita kecek we jadi betul. Ni kita siapa dia nak dengar ajaran lagu ni hari Sabtu sudah lagi. Hari Sabtu tu ada lagi hak le malam ni sekadar gini yalah. Tu nak we kita faham. Jadi datang mari sebut oleh Ibnu Khilkan. Ibnu Khilkan orang panggil. Ada di dalam kitab Wafiyatul A'yan, ia kata kanu. Dia kata ke. Ha, apabila dia kata ke, pendapat gagah kata orang. Tak orang ah. Ha, dia kata ke mari wa inna ma qila lahu. Dia kata ke mari. Ha, lah mana? Kata dia tu beranuk dalam keadaan berbulu di tubuh. Manusia kita, kita tak terima ngakal lagu tu. Sebab apa? Sebab manusia, ia biasa bukan lagu tu tak kita bayar. Tubik mari, ada misah lalu, ada janggut lalu, dia terima tak? Ha, tak boleh terima. Kalau anak dia tu, anak dia tu ada tak nyanggung tu? Ha, tu boleh jadi, ya bulu dia. Ha, tu jenis dia ni nak kita ada kecek manusia. Ha, tak, ya tak boleh jadi. Sebab tu Ibnu Khilkan dia kata, ini perkataan dikata akan dia oleh As-Sam'ani. As-Sam'ani sebut di dalam kitab dia ni lah. Ha, kitab dia apa nama? Ha, tahu tak kitab Imam Sam'ani kitab apa? Sam'ani. Kenal Sam'ani dah? Besar dengar dia. Mazhab Syafi'i tu. Akidah salah. Paling menetai masalah ajaran tok nenek. Tu. Sebab tu zaman dia, kena juga, kena Wahabi juga dia pun zaman dia. Teruk jugalah kena tu. Dia ada kitab nama Al-Ansab. Ansab ni mana? Nisbah. Nisbah. Benda ni orang panggil gini, panggil gini. Gini, gini. Ansab lagu mana? Cuba hurai pahal sikit. Apa tanya. Biasanya duduk dana biasanya, biasanya kata duduk seting. Apa seting? Hanya boleh hoyak. Ada pokok kayu duduk situ, 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 situ. Hanya boleh. Itu panggil ansab. Nak we pahal gitu. Entah duduk mana? Ha, duduk di raja kayu. Buat apa boleh panggil raja kayu? Boleh hoyak. So, dua, tiga, empat. Ha, tu. Ya orang Arab, ya duduk lagu tu. Jadi nisbah diri dia tu kepada ada satu mugah berlaku tu. Lalu Imam Sam'ani rahimahullah ta'ala tulis kita Al-Ansab terbaduk gitu. Dalam tu tu ya raya. Al-Ash'ar ni pia ratik nisbah pada ining lafa ni. Nisbah pada ining masalah ni. Ha, ya raya. Salah satu daripadanya kumpulan keluarga Abu Hasan Al-Ash'ari. Hawa apa boleh nisbah pada ni? Sebab kata ke kata Imam ning beranak mari, mak dia beranak mari dalam keadaan berbulu. Ibnu Khilkan pun nakal dalam kitab Wafiyatil A'yan. Raya begitu juga. Yang nakal mari. Kata Sam'ani pun kata lagu ni. Lepas tu dia kata, Wallahu a'lam. Allah Ta'ala lah lebih tahu dia kata. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala lah lebih tahu. Apabila kata Wallahu a'lam, ingat malam eh? Isyarat kata orang yang bawa ini pendapat mari ni dalam orang ngaji, jalan ni Muhammadi tu bukan jalan tok nenek ni. Ini pendapat ia di sisi dia, ia tak rak, ia tak say. Orang panggil istibaat. Nak menjauhkan. Ia sebut. Kata ada orang kata. Tapi ia terima tak? Ia tak terima. Ha tu. Cara ia. Kita apabila kita dengar ni, we pahal.
Kalau kita duduk dengan orang Malaysia, kita Abu Hasan. Lakab dia ni ada berapa lakab panggilan? Tiba kita tengok. Dia kata, lakab dia ni ada beberapa panggilan. Yang pertama, nama Abu, Abul Hasan. Nama apa? Nama Abul, Abul Hasan. Hak ni masyhur di kalangan alim ulama kita. Hak ni masyhur di kalangan alim ulama kita. Ni masyhur sangat lah. Kenal belaka apabila sebut Abu Hasan Al-Ash'ari. Nampak dah tu tak? Yang kedua, nama dia seorang, itu apa nama pula dah. Lakab dia orang panggil Ibnu, orang panggil Nasiruddin. Ada orang panggil gitu bayar Nasiruddin. Imam Nasiruddin Al-Ash'ari. Sebab apa? Sebab tak kalau hari dia mati, orang duk pergi pikar lah kalau zaman kita ni. Pergi mikrofon. Orang nanti duk wawa kata, As-salatu ala Nasiruddin. Al-imam min Nasiruddin. Semaya di atas Nasiruddin. Nasiruddin makna kata orang nanti bantu agama. Jadi ada juga orang panggil lakab dia dengan Nasiruddin. Ni Imam Ibn Asakir rayak dalam kitab Tabyinil Kazibil Muftari. Ha tu. Tu nak wih kita, nak wih kita faham. Jadi kita nak ngaji gapo-gapo kita rayak dah. Kata ilmu kita, kita ambil mana? Tak usah duk kecek banyak lah. Orang tempat teh kita duk kecek, duk hijau baru. Baru dah nak hijau besing. Nasiruddin ni, nasib ni asal Nasara yang suruh. Ha, duk kot tu baru. Tak ada nak masuk dalam ilmu, tak. Sebab tu lah kita tadi itu jadi. Jadi kita tadi itu bukan nak bahas ilmu sangat, tak. Nak bahas besing. Buah mulah banyak ke. Buah mulah banyak ke. Nak pulah gitu, nak pulah gini. Buah molek katik dengan tempat teh kita ni, orang panggil utih tebal dengan hujah singda. Pusing wik ketak pedah. Ya gagah benar. Singda tempat teh kita ni, pusing wik ketak pedah ni gagah benar. Hujah ni kuat pada kru'ah hadith lagi. Kalau nak kira dengan kru'ah hadith lah, ha? Hak ni kuat lagi. Nya putanya belik, nya putanya belik, nya nampak kena. Hak tak kena pun nampak kena. Nampak tu tak? Orang panggil sin waddal. Sebab itulah, kita tadi itu kena ubah keadaan. Nampak tu tak? Kena ubah keadaan. Ha tu. Yang ketiga, daripada lakab dia, orang panggil imamul mutakallimin. Ha, imam ahlul kalam lah kalau kita kecek. Cuma ya tak serupa dengan ahli kalam hak lain tu di mana? Jadi ya guna ilmu kalam bantu ayat qiraah deh. Tu tak serupa. Keterangan ni dok mana? Ha ni dalam kitab ibanah kita nak ngaji ni. Ya guna qiraah itu guna ilmu kalam tapi nak bantu ilmu hadis. Atau bantu qiraah deh. Ya tak mau ambil ilmu kalam bantah qiraah deh. Ya ada juga kita guna ilmu kalam bantah qiraah deh. Rupa misalah mana? Tahu tak rupa misal? Misalah mana kita ngaji ilmu kalam. Salah satu daripada kakah ilmu kalam panggil ilmu makulat. Ilmu makulat ni makulat ada asyarah. Salah satu daripada ilmu makulat iaitu makulatul aina. Dia bahas masalah aina. Aina ni bahas panjang. Kata dia tadi itu tanya tentang makan. Tentang makan. Apabila dia duk ngaji mari, kata makan tadi itu aina ni beri pedah makan, maka dia membantukan ilmu kalam dia tu nak bantu benda tadi. Ya mai baca hadis sahih dalam Muslim. Nabi tanya aina Allah, di mana Allah? Ha di sini ya punguh ambil ilmu kalam tu mari punguh hadis. Mari punguh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam punguh mula-mula ya nak punguh tak gi munggah hadis sahih. Ya nak buat lagu mana? Ya ayat kata hadis ni walaupun ada sahih Muslim tetapi besing
Imam Muslim tak ada bawa datang duduk dalam kitabul iman. Tapi wari dalam kitabul salah. Tu nak ayat tu Imam Muslim tak ada imam kali dengan hadis tu. Hanya pergi kot tu. Apa nak bawa gue dah panggil loya panggil. Nak mulah benda tak kena jadi kena. Nak mulah benda tak kena jadi kena. Nak apa hak kena jadi tak kena. Allahu Akbar. Nak jawab wi kata kepada orang awal. Kedia tak kena jawab dah. Ataupun nak jawab, nak tolong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah dia nak kata lagu mana, biar dia kata. Amo nak jawab kata, kamu mula-mula sekali jangan kecek lemide hak bukan kamu. Lagu mana? Yakni kamu ahlul kalam, maaf, jangan kecek lemide ahli sunnah ataupun ahli hadis. Jangan kecek. Ala lain, makna jangan kecek mula, jangan masuk. Sebab apabila kita bukan ahli gi kecek dalam ide sunni, maka jadi punahlah kita. Man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Pelik sikit. Lepas tu kecek dalam ide hadis. Kalau orang hadis kecek dalam ide ahli kalam, bapa boleh kira. Sebab benda tak pakai, tek-tek gitu pun tak apa. Tapi ya, hak benda tak pakai, mana kecek benda hak pakai. Ini masalah besar. Ya tak serupa tu. Raja kalau dia nak sebut bak rakyat kena tak kena sikit-sikit, bapa boleh kira. Tapi bak rakyat lu kecek hak raja tak kena, ha ni jadi buku. Nampak dah rupa tu? Ha ni nak we kita faham. Lepas daripada tu, nak rakyat kata, imam Muslim ni ya karya kitab Sahih Muslim, dia tak waris bab. Tak waris kitab. Imam Muslim tak ada waris hadis Sahih Muslim, waris kitab, waris bab. Tak ada. Imam Muslim tak ada waris. Orang yang wari kitab, kitabus salah, bak kaza. Kitabus zakah, bak kaza. Pia, tahu tak? Imam Qadhi Ayyad, tua kitab ikmalul muallim bisyarhi sahih Muslim. Dalam mazhab Maliki. Dia tak mengaku kata Ibn Tumarak, Imam Mahdi. Kena catat, kok mati. Ya, mati. Ibn Tumarak ni orang pegang dengan akidah ahli kalam. Dia paksa ulama zaman tu mengaku kata dia tu Imam Mahdi. Ulama dia tahu kata Imam Mahdi hak mana, bukan hak mana. Dia tahu ke tak tahu. Dia tak mengaku. Tak mengaku. Catah. Catah kok mati. Qadhi Iyad mati. Allah tu kita ikmalul muallim. Dia syarah Sahih Muslim. Mari yang kedua, Imam An-Nawawi. Tua kitab Abi Zakaria Yahya Syarafuddin An-Nawawi tadi tu syarah juga kitab Sahih Muslim. Jadi banyak kenya Imam Nawawi lah yang nakal ambil daripada Qadhi Tok apa nama Qadhi Iyad tadi itu ambil mari dari dalam ibarat tu mari duk di dalam Sahih Muslim. Jadi khilaf ulama kata orang yang letakkan bab dan kitab dalam Sahih Muslim dua orang ni ya. Pia Imam Qadhi Iyad dengan Imam An-Nawawi tak kena mengena dengan Imam Muslim. Datang ahli kalam ni ayat kata Imam Muslim je tak lebat lain. Oh salah petai lagi. Ha tu nak we kita faham. So situ. Ha baik. Kalau kita nak kata so lagi dengan alasan nak difak nak mempertahankan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kena kalaulah kalaulah Imam Muslim tadi itu tak bab. Dalam bab kitabus salah. Ya tak ada kitabul iman. Tapi soal. Cara Imam Muslim bawa hadis mari. Dia dalam sahih tadi itu. Cara dia bawa datang main lagu mana? Cara Imam Muslim tu bawa datang hadis. Dalam sahih Muslim tu bawa lagu mana wahai ahli kalam? Dia bawa mari seguguk. Imam Muslim dia bawa datang hadis waris guguk. Ambil di awal hingga akhir tak ada bagi. Seolah kata kita mudah-mudah bahasa tempat kita kalau dia beli sejumlah. Sejumlah beli dengan banyak-banyak tak ada bagi dak. Ada pun Imam Bukhari dia kerat hadis. Hadis ni kecek bab semaya sampai sini. Hanya tak dalam bab semaya. Lepas tu hadis ni yang kecek masalah email. Yang kita masalah email. Bab lain-lain. Dia bagi. Email Muslim, dia waris hadis guguk.
Duk di dalam sahih tu habis lalu. Hadis yang mari gini. Mari kan tu? Hadis Ainullah tu kan? Munasabah. Kata ahli kalir tadi itu duk rakyat kata imam muslim pun tak beriman dengan hadis tu. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Gamalah. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ni tokek kambing. Tokek kambing apabila tokek ni ada anak kali tak? Ada anak kali. Anak kali dia orang perempuan. Orang perempuan ya pera orang perempuan. Orang perempuan mana orang gaji kerja. Tuai telgeh. Orang kampung lah dia kata kecek. Orang biasa. Ui pera kambing. Tiba-tiba satu hari, bapak kambing nak makan di serigala. Masa dia lah manusia kita ni, dia jadi kata, benda nak kena tu, yang tanda nak buat kena, beringat secara mana pun dia kena. Mari royak kepada Hakam, Abu apa nama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Kata, wahai sayyidi, wahai penghulu, maaf sungguhlah ya kata. Ambo ni tengok habis tengok kata kambing hak tuai itu saya. Nyetel di serigala ya kata. Tubek perut-perut ya kata makan dia. Muawiyah dia manusia walaupun sahabat Nabi, akak tangis tapi penguka. Ah tu jadi buku sah. Panah ni nak buat gano sahabat tu jangan gaduh. Nah, kau orang panah ni hundur dulu, ya hundur-hundur dulu. Jangan kacau. Jangan kacau kau tu kau jadi buku. Lepas tu, klik di rumah, kecek-kecek, gana lagi mari, nak tidur, tak tangan tahning, sesah bayar. Sesah kata. Kita apa, orang perempuan, ya rakyat headphone, rakyat dengan sebab dengan cara molek, kata kita ni duk jaga dengan molek, dah tengok, ni leh air mata kata. Sesah. Sesah tu, esok ke tu jalan ngok-ngok-ngok, pergi jumpa dengan Nabi tu. Pagi jumpa dengan Nabi besing. Kadang Nabi duduk semayah. Ya pun nak pergi semayah juga. Lepas tu dia pergi masuk sah semayah sekali dengan Nabi. Nampak tak tu? Jadi buku pula apabila orang tu bersing. Dia kata, yarhamkumullah. Yarhamkallah. Sebenarnya tak boleh kata dalam semayah sebab ayat Quran tu turun. Dia tak tahu. Dia tak tahu sah ni bukan makna kata dia tak aling. Kau sehari kata nak buat hujah lagu mana dengan Muawiyah sebab orang bukan orang aling. Ha, ni karuk sah. Tak tahu satu kara mana tak aling. Bukan. Ime Al-Mawardi, syarah kitab Mukhtasar Muzani tu jadi hawil kabir dalam mazhab Syafi'i. Satu hari biasa orang mai tanya dia tentang masalah. Orang perempuan mari hai. Bagaimana dia tadi itu nak jaga benda dia tak boleh buat ketika mari hai. Dia terlupa. Salah kata terai maklumat tadi itu dalam akal fikir dia nak jawab tak boleh. Peloh cah bayar. Nak ayat kata dia tak boleh jawab tu ataupun dia tak tahu masalah tu ke masa tu mana dia jahil? Dah. Kau sehari kata mudah-mudah kata Muawiyah ni orang jahil. Allahu Akbar. Nak buat kira aku mana dengan orang tak pandang. Baning pun yang tak pandang. Ya. Pandang mula tu, ahli kalah lah kau tu. Lepas tu, sahabat tak tengok lah dia kan. Nanya tak reti kot mana. Ni muka kata, ya, tu nak ayat kata sahabat sendiri. Bukan dah tahu hadis Nabi belakang. Hengok Abu Bakar Umar. Hak dia tak tahu banyak lagi. Kalau nak kira hadis, tahu Abu Hurairah banyak lagi. Tapi kan Abu Bakar lebih pada Abu Hurairah. Ijmuk tu. Itu kita nak wih pahit. Rengkahnya, lepas daripada Nabi wih salih, Assalamualaikum. Tak ada siapa muka ni. Nah, tak ada siapa muka tu. Siapa muka ni, ajaran Tok Nenek. Ajaran ngaji ni, tak siapa. Sebab hadis do'ih jiddah. Nah, orang panggil hadis do'ih jiddah. Habis itu. Nabi pun paling senyum tengok pada mu'af. Senyum mula-mula. Senyum pada orang yang salah. Ni hikmat. Senyum tengok. Memari Muawiyah dah ajak apa? Oh, nampak orang yang mana murid kita belakang, ya Rasulullah. Kita salah ke apa? Mung tak tahu tak ayat Quran tu orang baru. Dia kata, malak, memari malak, malak. Ayat Quran tu, wakumu lillahi qanitin. Lepas ni tak boleh kecek dah lah. Sebab gini. Oh, baru tahu ya Rasulullah. Lepas tu mari. Ada ajak apa ni? Tanya kali yang kedua. Ada ajak apa ni? Wahai Muawiyah. Oh, ya Rasulullah. Ada ajak aku ni.
Tapi mu jangan murih dah kaku dah. Ah, tabik mula mu. Tabik mula. Sebab ia tahu, kata kalulah Nabi ni, ia tahu. Itu Muawiyah ni sahabat semua. Kalau tapa muka orang, Nabi kira kata besar. Besar-besar. Nabi kata, apabila mu ada mukhasamah, ada balah, fal yajtanib al-waj. Jauh daripada muka. Jangan gocoh muka, jangan tapa muka, jangan tunjuk muka. Ya tak sih. Tu Islam. Muawiyah tabik mula dah. Kata ambo ni salah sah. Ada apa cara ya? Oh, ambo ni manusia, ya Rasulullah. Masa dia kata, mari sekali-sekala panah, dia kata. Orang tu, anak kata, masa mana kata, we makan apa kenyir dah ke apa. Kambing kita kena makan, bapak kambing. Nabi tu sobah, nak buat ganu, tu hai takde, tu hai tanda dah. Tak kira kita ngaji bak kota-kota ke. Ya, kena mapuh pihak panah. Pada gapo sangatnya benar-benar lagu tengah ayat kaku ke? Dok, aku getapa muka dia. Nabi jadi muka tadi ada senyum tadi tu dia jadi tukar lalu dah. Sebab tahu lah ke, kata kalau tukar muka lagu tu mana tak Nabi nak marah, nak murih tu. Nak marah. Lepas tu, apabila gitu, tengok pergi mari, Muawiyah tak tahu nak, tak tahu nak duduk, duduk tak kena. Kata. Nak turun pun, Nabi tak boleh turun lagi. Nak pergi eh? Ya Rasulullah. Kalau kita merdeka dia lah mana eh? Kita merdeka dia belah lah. Kita pelepah dia. Tak sah we jadi hamba kita. Kita merdeka. Boleh ke dah nak pun dosa hamba ni? Haa. Itu jadi gitu. Nabi kata. Mu nak merdeka dia sungguh? Haa. Esok mu hari dia jumpa dengan aku. Haa. Esok mu jumpa. Mu hari dia jumpa dengan aku. Klik. Klik. Tak tahulah suka kata Nabi terima jalan nak keluar. Handu kita apabila orang mari tanya masalah kita kena buka jalan keluar ni dia mau susah dah. Kita wihak susah pula. Ada kita tak pandai kecek lah tu. Terkadang kita pergi kecek dengan orang nak tahu tak pandai tak pandai tengok. Kalau kita kecek-kecek orang nak murih. Cik tu kata kita kecek tak pandai. Padahal nak murih ke orang pula. Jadi buku orang kita ni dah. Tak panjang masa. Muawiyah pun kelik esok pagi hari bawa pergi jumpa dengan Nabi. Pahal semayas. Mari lalu. Mari Nabi kata, ni orang perempuan yang mau tapar dia ni. Oh ya Rasulullah ni dah. Tapar wak polisi ya dia tengok. Nabi kata, aku nak tanya muspata wahai jariah, wahai hamba perempuan. Aina Allah, di mana Allah? Ha, ni jadi aina Allah tu baik mari ni. Ha tu jadi cerita teh. Aina Allah, di mana Allah? Jariah kata qalat fis sama. Dalam Sahih Muslim qalat fis sama. Kausari kata jariah ni bisu je kata. Apa bisu qalat fis sama ni kalah pio. orang kita ni kalau guna singda ni kata kok dia sungguh kata. Nampak tak tu? Ha ni nak ayat. Qalat fis sama dia kata Allah Taala Maha Tinggi. Tertinggi di atas segala makhluk. Hak kita nak ayat fis sama fil aulu alal arsistawa ala sab'i sam ala fawqa sab'i samawati tiba. Semua tadi tu makna tullah belaka tu. Aku tak se. Aku tak kene, aku kenyi, aku tak mau. Hak tullah ya. Mana tak se dah tu. Ni kita ha tengok kecek tak serupa. Oh, lainnya wak bodoh kata. Wak bodoh tu apa panggil tu? Habis itulah kita kena pakai. Qalat fis sama. Jawab dengan cara terik kata fis sama. Allah Ta'ala tertinggi atas. Lepas tu Nabi kata, dok, mu jangan dok royak tu. Allah Ta'ala fis sama ni, mujassimah ni. Nabi tak atas lah tu. Nabi dengar sendiri. Nabi tak pakai kaya jawab mana apa. Oh, kalau Nabi tak pakai, buat kita pakai aling kita dan Nabi. Nampak tak? Pakai Nabi pakai. Ini fis sama. Dia senyap. Mana yaku? Qala man ana kubiya eh. Jadi aku biya. Qalat anta Rasulullah, mung tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hey Muawiyah, Nabi paling. Hey Muawiyah, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, dia orang beriman dah wahai Muawiyah, merdeka merdeka. Allah. Maka hadis tadi itu, apa imam Nawawi ataupun imam Qadhi Iyad ni mari tak babu salah sebab ia sakut paut dengan dengan semaya pada awal kepala cita dia tu. Mari buah-buah ahli kalian kata tengok ni. Dia kata tak imam Muslim pun. Salah mula lah jawab.
Dosa tu dua-dua alasan. Ha, yang ketiga alasan. Dengan molek ni buat kesimpulan, mau buat kesimpulan we mudah dengan. Nak baca lagi kitab ya ya payah nak buat kesimpulan. Ha. Yang ketiga, Imam Muslim ambil hadis pada pia. Imam Muslim ambil hadis pada tok guru dia nama Ibni Abi Syaibah. Imam Ibni Abi Syaibah ada satu kitab nama Al-Iman, dia bawa hadis Muslim ambil pada dia, ada hadis Ainullah duduk dalam kitabul Iman. Bah, nak, tak tak berimeh ke mana lagi? Imam Muslim ambil daripada tok guru dia, tok guru dia ambil hadis tu taruh mana bayar? Taruh dalam kitabul Iman. Pas bab iman bab ke apa? Bab begenggi. Tak ada jalan. Nampak dah tu? Tak ada, tak ada jalan. Munasabah puan mau royak lagu tu tu. Munasabah nak royak di sini kata Imam Mutakallimin, Imam Abu Hasan Asy'ari, tapi yang guna ilmu kalam bantu qiraah hadis. Dia ni dalam kitab Ibanah nanti zahir perkataan dia, ia turun ia bantu qiraah, bantu hadis lagu mana. Dalam kitab makalat kita khitam dah, kita terjemah jadi sajawi dah, tak tak cetak lagi, insya-Allah cetak waktu baik we baca. Nak ayah kata ia tolong. Kita ngaji ilmu kalam kalau nak bantu boleh tak? Dua daripada dia, tokoh yang kedua daripada dia orang guna ilmu kalam bantu Islam, Syekhul Islam. Nah Syekhul Islam. Nah, kena. Nama apa? Hai. Nama Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al Ibn Taymiyah. Ha tu dia tu. Sebab itulah ahli kalam ia beci. Apa beci pada Ibn Taymiyah? Kerana ambil alat dia bantu qiraah hadis. Ia nak ambil alat bantu qiraah hadis. Ha tu yang jadi selisih tu. Nampak tak rupa? Kita ambil alat hak dia mari bantu qiraah hadis. Ya murih sungguh. Supaya dengan orang Yahudi lah ni, dia murih pada orang Islam. Ya buat internet ni. Kacau umat Islam. Kita ambil internet yang buat ni, ngajar Islam. Ya murih. Sebab tu nak katuk Facebook, tak katuk Facebook. Dengar tak? Ha nak katuk Facebook sebab kita guna Facebook dakwah agama Islam. Ya buat untuk ni orang Islam tu lalai daripada Islam. Kita ambil hak tu, hak dia. Tu cara kita ngaji. Tapi dia kata dia Imamul Mutakallimin. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Oh, Zahabi. Zahabi nama gapo eh? Nak kenal sikit Zahabi ni. Zahabi ni Wahabi benar ni. Ingat molek dah. Tu apa bila sebut Imam Zahabi, Imam Wahabi. Ha tu, we pahal gitu selalu. Imam Al-Zahabi ni Imam Syamsuddin. Ha, di apa nama digelar ya lagu tu. Nama Muhammad bin Ahmad. Oh, molek nama dia. Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qayman bin Abdullah Al-Zahabi. Beranak bila? 7 itu ne 73. Ne 73. Dia ngaji dengan dia. Ha ni kedai ni. Dia ngaji dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ngaji dengan Ibnu Taimiyah. Kemudian dia ngaji dengan Jamaluddin Al-Mizzi. Tok tua Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang ketiga dia mengaji dengan kita. Dia ngaji dengan tok guru nama Birzali. Birzali ni salah seorang daripada tokoh ulama Islam yang tulis sejarah bukan sikit juga. Cuba pergi cari tengok. Nama tak ada masa nak terjemah belakang tu. Dan dia ni Zahabi ni mazhab Syafi'i. Ha, mazhab Syafi'i habut pegang dengan mazhab Syafi'i sungguh 7 hari tak ada lah. 40, 100 tak ada. Makhluk-makhluk tak ada perkara ni. Sebab apa? Sebab Syafi'i hak sungguh. Ya Syafi'i yah dengan Syafi'i hak sungguh ni ya tak serupa. Ya ada beza-beza sikit-sikit. Walaupun Syafi'i yah ni ya pesen kata adalah batasan yang nak pergi pada hukum hak Imam Syafi'i. Kawa'id hak asli tu. Tapi tak serupa banyak. Kalau nak tatbik hak Syafi'i yah ni, baik nabuh wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kalau baik. Adalah kitab-kitab. Hak belakang-belakang ni. Ada makhluk, tak makhluk, gapa, gula beluk, tak gula beluk. Ada belakang dalam tu. Nampak tu tak? Nak kita faham kata, ia tak supa, ia tak supa.
Tak serupa pada bab banyak tambah hal belakang ni. Sebab tu kalau nak ngaji, ngaji atas sikit. Ngaji atas ni ngaji atas-atas sikit. Mazhab kena pakai. Sebab kita tadi itu tak ada keluar tu baik pada mazhab. Walaupun puak tok nenek ni duk ayat atas kita mazhab, biarlah dia tak reti. Dia tak reti puak tu, biarlah. Nampak tu tak? Hak kita ni ajaran Muhammadi, hak pesing ikut ajaran Islam, hak betul, hak benar ni ni, hak kita turut alasai. Gi dengan alasai. Gapo, 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 gi dengan alasai. Ha, jangan kata orang tua, orang tua, orang tua. Kau dulu, orang tua ni, kau dulu. Nampak orang tua ni, kita hormat kepada dia. Wajib kena hormat kepada orang tua. Terutama mak pak kita, nah, tok nenek kita kena hormat. Tapi ajaran jangan ambil dia. Demo kena ngaji. Pas dia pun suruh ngaji. Mana dalil kata dia tak ada suruh turut dia? Kalau nak turut-turut dia, dia suruh ngaji dengan dia. Dia tak lepas kita pergi ngaji ponok, ngaji sekolah, ngaji jamiah, pergi ngaji apa. Situ berbadai dah hujah. Tapi kita dah buat belah tua, orang tua, orang tua, orang tua. Orang tua kita ni hatta suruh ngaji lain. Allahu Akbar. Tak faham lagi kerana. Eh, faham tak rupa tu? Nampak tak rupa ni? Ha, ni ajaran Wahabi benar ni lagu ni ni. Lagi nak turut alasan ni ajaran Wahabi. Bila lagu Wahabi ke Wahabi, tak ada masalah kata. Kama dia, ia ni salah seorang daripada orang dalam mazhab Syafi'i yang sekasih-kasih anak murid kepada Imam Ibn Taymiyyah. So, kasih-kasih orang. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ia lebih kali. Siddiq, anak murid bawah dagu. Kalau dalam Hanbali, Ibn Qayyim. Sama daerah ni. Ibn Izzahabi tulis kita ala, apa nama, Al-Ghaffar. Imam Ibn Qayyim tulis Ijtima'ul Juyush alal Mu'attilah wal Jahmiyah. Ha ni dua ni sama hebat belakon. Ha ni Syafi'i, ni Hanbali. Tak ada apa pun. Nampak tak? Ambo ngaji dengan Tok Guru Hanbali. Nah, kita ngaji dengan Tok Guru Maliki. Tok Guru Hanafi ngaji tak ada apa. Ha Syafi'i tu tak apa, kita duk ngaji dah tu. Nampak tu tak? Ha ni nak wik kita faham. Lepas daripada tu Az-Zahabi ni, ya karya kitab ke apa tiap masyur? Cuba sebut mesti. Entah. Siyar A'lami Nubala. Ha, Siyar A'lami Nubala. Ha, ha, ha. Berapa Siyar A'lami Nubala apa jilid? Ha, 28 jilid tempat-tempat tu. Siyar A'lami Nubala. Ha. So lagi kitab apa? Kitab Tarikhul Islami. 52 jilid. 52 jilid. Lepas tu kita Al-Mustadrak ala Mustadril Hakim. Kaya kita saduk gitu. Lepas tu ada kita hak debe, hak kita ngaji belaka, kita nama Al-Ulul Al-Ghaffar. Kita masalah Allah Ta'ala tertinggi, zat dia di atas arash. Ha ni bab sah kali kita nak ngaji lah ni ni. Nanti kita ngaji hari hari wak daurah ke gapa, insyaAllah. Kalau nak ngajar sosok tu, ya panjang tebas sikit kita tu. Tapi tak apalah kalau ngaji sosa tu molek juga. Karangnya Zahabi ni banyak mana? 214 karangnya. Pasal karangnya tu bukan sebuah. Berjilid-jilid, berpuluh-puluh buah. Mati dia bila? Mati dia pada tahun 748. 748. Dialah yang mensifatkan Imam Asy'ari dengan Imam Mutakallimin. Tapi Mutakallimin hak ni, Mutakallimin pesing, tolong qira'ah, tolong hadis dalil, kitab ibanah. Kitab apa? Kitab ibanah. Kitab ibanah pia syarah dalam dunia ni. Cakap ya. Pia syarah dalam dunia. Dalam dunia, pia syarah. Heh, pia anta tahu. Imam Baqillani. Imam Baqillani ni tua anak murid bagi Imam Al-Bahili. Bahili ni anak murid bagi Imam Asy'ari. Cuma kitab tu hilang sebab apa? Sebab Imam Baqillani tadi itu bawa ajaran hak. Hak Abu Hasan Asy'ari 100%. Ha tu 100%. Cuma Al-Baqillani ni tepat hak ia jadi ada tepat hak ia dipertikaikan oleh ulama bab sifatul kalam. Sebab ia nak gigok kalam nafsi. Ha tak apalah kita tasah kecik situ. Cuma
kita nak kecek belakang pada ni biiznillah taala. Jemaah kita nak kecek ni hari malam ni tentang Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dulu. Nampak tak tu dak? Ha, tu rugilah kalau kita tak dengar daripada sejarah ni kita rugi. Bahawa apa kitab Imam Baqillani tadi itu hak ya syarah kitab Ibn Hilal, tak apa tahu dak? Mafkut orang panggil. Apa boleh jadi orang tawak tubik mari buat pakar? Sebab apa tahu tak? Sebab dia supa dengan pegangnya kumpulan orang yang dia kena tuduh kata Wahabi. Ha tu dah. Kalau kita bahas itu. Sebab akidah Imam Ahmad ni, akidah Imam Asy'ari supa dah dengan akidah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hak orang panggil akidah Wahabi-Wahabi tu hak tu. Sebab tu kitab tu raih. Jangan kata kita hak syarah kita ibanah. Kita ibanah sendiri pun. Tinggal namu. Tinggal namu. Sebab tu hari ni, dah hak duk ada tu hak tu dah lah. Cuma dia mau duk yata namu sahaja. Tak usah duk percaya lah. Percaya apa. Isi duk ada depan-depan hijau-hijau. Kita percaya boleh juga. Allah. Bukan dia. Kenapa? Ha, misal-misal. Ha, misal, nak misal so. Ni apa dia? Duit eh? Duit 100. Mari puak hak pesen ngaji akad, sah pada akad ni kertas biasa ni. Sah pada akad. Kertas biasa. Kalau winner dah, oh, tak sah kertas je kata. Ataupun sah pada akad daun kayu kata. Ha, gana? Ha, sah pada akad pesen ni daun kayu. Ambil eh? Ambil lalu dah. Dia tahu tak duit. Dia kata sah pada akad. Kata daun kayu tapi wimik lalu dah. Tak boleh kelipar duit. Ha ni nak oyak. Pahal lagi tu. Ha ni nak wimik kita misal. Nak wimik nampak. Ya bukan gapa dok. Nak wimik nampak. Kalau tak nampak ya payah kita ngajar. Nampak dah tu. Begitu. Kita Baqillah ni. Kita tamhid dia. Kita tamhid. Cetak. Cetak mari hilang dua bak. Bak sakut paut dengan tertinggi Allah Ta'ala di atas arasy. Dan soal lagi. Alama azkur sakut bak dengan sifat. Tapi bak tu hilang. Bak nak isbat Allah Ta'ala mempunyai sifat dua tangi. Sifat wajah, sifat hilang bak tu. Marinya Yasu'i. Kena Yasu'i tak? Yasu'i ni. Orang Nasrani. Tahkik kita ibanah wari betul. Wasa malu kita bayar. Orang Islam. Bereksa kita. Sebuah tu biknah betul dengan Quran deh. Orang Nasara mari tahkik kita, mari periksa kita Baqillah ni bawa datang seperti Quran, seperti hadis. Allah usah malu kita biasa. Ni amal kecil ni amal adalah seh, bukan tak ada alas seh. Kata ada alas seh, ada kecil lagu ni ada, depeh. Bukan tak ada. Sebab kita ni orang ngaji, biasa jalan ni hak Nabi dah ngaji, siapa pada tempat hak orang suruh ngaji. Ngaji, pesen cara kaji itu kita ngaji siapa. Bukan mana kata kita kecik tak udara. Dan kita yakin. Orang yang ngaji siapa juga. Tapi nak mempertahankan jalan ni untuk nenek ni ni. Dia reti hak merayaan. Dia tahu. Bukan dia tak tahu. Hak ngaji doktor di depan tu. Apa tak tahu kita kecik lagu ni. Dia tahu. Tapi dia terlekat di ajaran untuk nenek. Ha ni bosan ni ajaran untuk nenek ni bosan ni. Nampak tu tak? Ha tu. Juga. Imam Ibn Khilqan tadi itu, Imam Ibn Khaldun. Imam Ibn Khaldun ni, salah seorang daripada tokoh ulama yang mati bulan puasa tahun 808 Hijrah. Orang kemadia sikit. Dia ni, sifat juga Imam Asy'ari dengan Imam Mutakallimin. Ha, dia panggil Imam Mutakallimin. Akhir, masa apa telah siapa? So lagi, orang gelar dia dengan Imam Nasir Sunnah. Ha, sempat pakte kita ni, tempat madrasah kita ni, madrasah ataupun ma'had ataupun jami'ah kita kata lagi lah. Nasir Sunnah Al-Imam Syafi'i dan sebagainya. Ha, tu hak tu dah. Dia ni, disebutkan oleh alim ulama kita, dengan Nasirus Sunnah ataupun Imam Ahli Sunnah ataupun Qudwatu Ahli Sunnah. Hak ni jari orang nak kenal dengan panggil umpama ni. Ha tu. Jari siapa orang nak kenal nama dia.
Nama dia nama Ali ke tak kenal? Orang kenal Abu Hasan gitu ya. Sebab tu kita apabila kita mengaji gini, kita faham. Orang sebut dengan Nasirus Sunnah ni pia. Iaitu di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Kitab pia. Kitab siapa? Anas. Ittihafus Sadatil Muttaqin. Anta. Umar. Tak tahu. Siap juga kata. Gapo apa? Kita syarah bagi Ihya Ulumuddin. Pia syarah. Tu Imam Ghazali kita tuai kita Ihya Ulumuddin. Tapi tuai Ittihafus Sadatil Muttaqin bi syarhi kitab Ihya Ulumuddin. Ki pia syarah? Murtadha Az-Zabidi Al-Yamani. Tu. Ingat dah tu? Cuma ada apa nama apa yang kata ada pertikaian sikit ya terhadap pendapat Syekh Murtadha Zabidi yang kata idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah famuraduhum al asy'ariyah wal maturidiyah. Hak ni dipertikaikan oleh ulama. Sebab apa? Sebab ahli sunnati wal jamaah hak sebenarnya ashabul hadis ahlul hadis mazhab salah. Adapun Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ni awak panggil masuk dengan cara dhimni ba' khalifah. Kalau ba' sifat ia tak masuk. Sebab dua ni takwil dua-dua. I'tiqad kata zahir bagi qira'ah tufidu tashbih. Cuma dia halih kacing sikit ya wi tufidu tanzih. Tanzih kok mana takwil? Kalau tanzih jalan di atas zahir. Tashbih sebab tu kita takwil. Tu baru kena. Faham tak? Kita, kalau gini kita kata, nasi ni bersih bayar. Kita nak buat lagu mana? Basuh pula. Kalau kita makan lalu. Makan lalu. Obat ni dalam jabe, dalam kotak dia, dalam gapo, dalam botol dia. Kita ambil buah dalam mulut lalu dah. Hal apa? Karena ia bersih dah. Sebab kita kata asal pada obat, tanzih. Sebab kita telah lalu. Pada moni kata asal pada obat apa nama tanzih. Tiba-tiba yang nak makan obat ya basuh. Mana-mana? Makna kata ya kata obat tu cuma. Misal tak tu? Jadi dalam Islam kita ayat sifat depan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ulama salah kata asluha at-tanzih cuci. Wa huwa imraruha kama ja'at bila kaif. Lalu di atas dia sebagaimana dia datang tak kena tak wepo dan menafikan kaifiat daripadanya. Kaifiat kita tak tahu lagu mana rupa parah apa nama hakikat lagu kita tak tahu. Hak tu hak kata tanzih pada asal. Mari orang yang kata tanzih juga tiba-tiba apa makna istawa istaula. Apa makna ja'a ja'a amruhu. Ha ni makna ada muskilah. Ya dah tu. Ha ni sebab tu tak sama di antara pendapat ulama kita sini. Tak apa lah. Kama dia, kita nak tengok berpanjang lagi, kita pergi tengok dalam Kashful Dhunun dan di dalam kitab Subhul A'sya. Kita tengok dua kitab tu lagi supaya pergi tengok tentang masalah terjemah Imam Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Maka malam ni, sekadar ni lah dulu dah insyaAllah. Kita mengajar dua tempat dah ni. Jadi esok tu kita nak terjemah dia pula sikit. Ada lagi. Orang kedai bel ni kecek banyak sikit. Pasal dia, dia tak habis cerita. Orang kedai bel, pasal dia. Kita nak tengok tu dia beranak di mana. Kama dia tadi itu ulama kata lagu mana terhadap dia. Nak terima-terima ni, dia kena tengok ulama juga. Pujilah mana. Nampak dah tu? Sekarang lah ni kena ada CJ. CJ biasa mana? CJ biasa bukan meniru. Kalau CJ meniru tak jadi. CJ beli pun tak jadi. Nak CJ hak diakui. Nak CJ hak diakui. Akui sungguh. Kalau tak ada CJ. Tak usah kecek lah. Beladuk lahonggi lah. Beladuk lahonggi lah. Kalau kita tak ada CJ ni biar duk lahonggi. Sebab apa? Sebab aku wear sekarang lah ni. Ya duk pesi lain lah pula. Duk pesi lain. Sekarang learning, apabila ngaji, ada CJ, ada hari ambil CJ, pakai-pakai baju, hak jangok-jangok, lelaki, perempuan. Wahabi dah tu,
Bukan Wahabi ke? Wahabi. Oh, Wahabi molek pakat tu Wahabi belakon. Dah lah ni. Alhamdulillah. Ha, payah tu tak? Ha, tu nak ayat kata. Hak Wahabi, Wahabi, Wahabi pun jadi Wahabi belakon lah lah ni ni. Alhamdulillah. Mujulah. Ha, InsyaAllah kita tadi. InsyaAllah kita akan masuk pada Hisai Laga Karatan. Bak sakup paut dengan imam kita juga. Lagu mana nanti kita nanti kupah lah. Ha, kita dengar lah. Malam ni sekadar ni as'alullah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamih. Ayaja'alana wa iyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.